Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mintekno. Di video kali ini kita akan mengadu kamera di HP yang beda generasi, yaitu Panasonic Lumix P02D dengan Oppo A71. Berbicara HP Panasonic Lumix P02D ini, HP ini muncul tahun 2011 dan merupakan salah satu HP yang memiliki kamera terbaik setara dengan kamera digital. Sedangkan Oppo merupakan brand HP baru yang dikenal memiliki keunggulan di sektor kamera. HP Oppo A71 ini muncul di tahun 2018. Kedua HP yang saya akan adu ini sama-sama memiliki kamera dengan resolusi 13MP. Di mana untuk Oppo A71 ini memiliki aperture f2.2, ukuran sensor 1/3,6, pass detection autofocus, LED flash, perekaman videonya Full HD dengan 30 frame per second. Untuk Panasonic Lumix P02D ini, sensor yang digunakan saya kurang tahu. Sedangkan aperture-nya f2.4, 22mm wide angle, Mega OIS yaitu merupakan peredam guncangan dalam pengambilan video, single LED flash, Full HD dengan 30 frame per second. Apakah kamera lawas Panasonic Lumix P02D ini mampu menyaingi kamera Oppo A71? Berikut ini adalah hasil foto dan video kedua kamera. Bagaimana teman-teman hasil foto dan video kedua HP ini? Bagus yang mana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian video adu kamera kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen supaya channel Mintekno ini lebih berkembang. Saya Rohmat dari Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.